Istirahat saja yang banyak ya. Iya, dok. Agaknya Roma tidak puas dengan hanya membunuh Selfie. Ternyata dia juga berniat mencelakakan aku. Ternyata dia seniman gila yang haus darah. Kau harus membuat perhitungan dengannya, Ben. Setidak-tidaknya buat Selfie adikmu. Jangan khawatir, sobat. Aku akan buat dia merangkak di bawah kakiku. Dan selanjutnya, dia harus menempuh sisa hidupnya yang akan penuh dengan penderitaan. Ya. Sakit. Tony, itu bagianmu. Oke. Ini orangnya, Roma Irama Raja Dangdut. Mau kemana? Itu saja. Kau tenang-tenang saja. Kalau nyawamu ingin selamat, bawa istrimu keluar. Ayo. Ayo. Kamu tertunggu ya. Panggil majikanmu. Benar-benar luar batas. Sabar, Tok. Cepat atau lambat, kita akan membuat perhitungan.
Burung cicarawa. Kok gak ada. Ada ini. Burung perkutut. Bisa nyanyi lagi. Turunan Bangkok ya? Iya. Suaranya bagaimana? Tekuar, tekuar. Apa? Tekuar. Oh, sekudang. Kudang. Ayo, nyanyi canggih. Kenapa tidak bisa? Hah? Enggak. Nah, ini dia burung bagus. Bagus untukku. Ya Adam, lo pancurin burung bang? Hah? Oh, kakaknya bagaimana? Astagfirullahaladzim. Ternyata dendam mereka tak pernah padam terhadapku. Tapi yang aku tidak mengerti, kenapa justru kalian yang harus menjadi sasaran? Terlalu. Itu jelas, Somad. Karena Soneta adalah bagian daripada hidupmu. Mereka bermaksud menghancurkanmu dari segala sisi yang menunjang karismamu. Lalu apa tindakan kita sekarang ini? Alah! Udah, kita serang aja. Markasnya. Iya gak? Tidak. Sebagai muslim, kita tidak boleh membenci. Apalagi memusuhi orang-orangnya. Yang harus kita perangi adalah kebejatan moral mereka. Sarananya adalah Soneta itu sendiri. Yang pasti, tantangan mereka harus kita jawab dengan musik. Oleh karena itu, Soneta harus betul-betul bangun. Bangkit. Untuk mematahkan pengaruh mereka yang semakin melanda. Nah, teman-teman. Dengan peralatan dan misi yang sama, Soneta akan kembali ke belantika musik Indonesia. Dewasa ini belantika musik. Begitu dikuasai oleh aliran Crazy Wave dengan Benny Kompo sebagai superstarnya. Apa komentar Anda?
atas perjuangan dan suksesnya sebagai musisi. Saya salut pada Benny Kumpu. Tapi syair-syairnya yang menyuruhkan kebebasan mutlak dan modenya yang terlalu urakan, terus terang saja, sangat saya sesalkan. Bung Loma, satu pertanyaan lagi. Ya? Apakah comeback-nya Soneta Anda maksudkan untuk memerangi Benny Kumpu dan Crazy Wave-nya? Tidak, tidak. Kami tidak bermaksud memerangi manusianya atau jenis musik apapun. Tapi kami merasa terpanggil untuk mengimbangi setiap pengaruh kebudayaan yang bisa merusak moral, akhlak generasi muda kita. Apakah Anda mampu? Sebagai manusia, kita cuma bisa berusaha dan berdoa. Adapun hasilnya, itu urusan Allah. Kurang ajar! Sekarang si pejudang itu mulai menantang Benny Kumpu dan menghina aliran Crazy Wave. Ben, kita tidak bisa membiarkan orang-orang kampung menginjak-injak kehormatan kita. Aku tidak setuju, Ben. Bagaimana kalau malam ini juga kita bakar rumahnya? Ya, termasuk semua barang-barang kesukaannya. Betul, betul, betul. Tenang, tenang. Keunggulan Roma terletak pada warna musik dan harismanya. Dengan hadirnya The Crazy Wave, dia bukan siapa-siapa lagi. Kalian bisa obrak-abrik. Tapi ingat, yang paling menyakitkan dia, Ben, pada saat kau mampu menaklukkan dia dalam duel meet nanti. Demi kejayaanmu, Indra sanggup mengatur semuanya. Sebelum bertempur di panggung nanti, Roma harus merasakan kepalan tinju Benny Kumpu sebagai ganjaran mulut besarnya. Ronald, kau boleh pergi. Suara musik melayu-layu, dangdung nada di dani, suara gendang menggebu-gebu. Nani, 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 mengalunkan lagu merdu. Ha, aduh, 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 hati, matanya ingin melangkah. Lari-lari menuju irama. Ha, aduh, 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 hati, malu. Hati tak sadar kepala bergoyang. Dangdung nada di dani, suara gendang menggebu-gebu. Dangdung nada di dani, suara musik merayu-rayu. Dangdung nada di dani, suara gendang menggebu-gebu. Nani, nana, nina. Dengarkan lagu itu. Kau ingin melangkah, melari-lari menuju irama.
Suara musik merayu-rayu, tanggung gadang-gadang, suara gendang menggerbu-gerbu. Nani-nani-na, mengalungkan lagu merdu. Adu-adu-adu hati, datangnya ingin melangkah. Menari-nari menurut irama. Adu-adu-adu hati, malu siapa ini? Tidak sengaja. Good. Jangan. Biarkan dia. Ya. Ayo.
Bunuhlah aku. Karena akulah penyebab semuanya ini. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Oke, Roma. Sementara sekian dulu. Tapi untuk membuktikan hinaanmu di koran-koran, aku tantang kau duel mit di atas pentas. Soledad dan Crazy Wave. Baik. Ku terima tantanganmu. Hadirin sekalian, Kalpataro Showbiz Group siap mensponsori duel meet antara dua superstar musik Indonesia. Benny Kompo dengan Crazy Wave akan berhadapan dengan Roma Irama dan Zorita yang terkenal dengan The Sounds of Muslim. Kami persilakan hadirin sekalian untuk mewawancarai dua superstar ini. Bung promotor, kapan kira-kira duel meet ini dilaksanakan? Ya, memang masih agak lama. Kira-kira akhir tahun ini. Karena untuk mempersiapkan duel meet antara dua superstar ini bukanlah pekerjaan yang mudah bagi kami. Untuk itu, kami memerlukan waktu yang tidak sedikit. Ya, ya. Bung Roma, Benny Kompo dan grupnya adalah superstar. Dan itulah kawula muda masa kini. Apakah Anda tidak takut diteriakin penonton dan disuruh turun? Disuruh turun masih untung. Kalau dilempari botol? Buat saya, kalau sudah di atas pentas, hanya ada satu sikap. Tawakal Allah. Bung Benny, kenapa Anda menantang Roma yang karismanya sudah pudar? Apa Anda tidak khawatir duel match itu nanti akan digunakan Roma untuk nebeng popularitas Anda? Ya, kalau saja dia mendapat sedikit popularitasnya karena mendampingi saya di pentas. Anggap saja, saya telah bersedekah buat sang bekas Raja Dang. Bagaimana, Bung Roma? Niat baik saudara Benny Kompo saya hargai. Tapi saya khawatir sang superstar itu tidak punya apa-apa untuk disedekahkan. Bung Roma, apa target Anda dalam duel meet ini? Ya, target saya adalah untuk membukakan mata masyarakat, terutama sang superstar kita, saudara Benny Kompo, dengan para pengikutnya. Bahwa musik itu suci. Semoga dengan demikian, tidak ada lagi orang-orang yang menodai musik dengan seruan-seruan yang tidak bermoral, yang bisa merusak nilai-nilai keluhuran akhlak. Sok moralis. Jangan sok moralis. Bukankah kau orang yang telah membunuh adik kandungku? Maaf, Bung Benny. Saya harap pembicaraan di forum ini hanya soal-soal musik, soal duel meet, dan bukan soal pribadi. Baik. Tolong catat, saudara-saudara wartawan. Catat. Bahwa target kami pada duel meet nanti untuk menguburkan nama Roma Irama dan aliran musiknya sampai tak bisa bermimpi lagi. Dan sebuah berita buat saudara-saudara, Crazy Wave akan tampil dengan kesombongan adalah ciri dari kerapuhan. Justru dan ketakaburannya, Benny Kompo telah memberikan peluang kepada Soneta untuk menundukkannya pada duel meet nanti. Baiklah hadirin sekalian, saya rasa kita sudah cukup puas dengan wawancara kita ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada duel meet yang akan datang.
Roma, apa kira-kira persiapanmu untuk menghadapi Benny Kompo? Saat duel itu masih cukup lama, Tiga. Untuk menyimangi popularitas Benny, paling tidak Soneta harus melahirkan satu volume baru dan banyak mengadakan pertunjukan. Dan yang tak kalah penting, kehadiranmu di sisiku, Tiga, adalah sebagai pendorong yang sangat besar. Amin. Aku selalu mendoakan keberhasilanmu, Roma. Koran-koran, berita anak om. Mari om korannya om juga. Koran-koran. Jangan sampai ketinggalan ada berita anak om. Tentang Soneta 2 ini antara Soneta Menurut om. Jangan sampai lupa untuk menyaksikannya om. Mari om. Koran-koran. Korannya om. Jangan sampai lupa untuk sangat ini om. Roma Irama. Apa sih? Duel antara Roma Irama dan dua. Terima kasih om. Korannya om. Superstar graduate tantang Roma Irama duel. Terima kasih mereka. Ong Lee, kau boleh dan bisa merekam semua penyanyi dan lagu di Tower Record ini. Tapi jangan berani merekam Roma Irama. Hah? Ingat itu. Waduh, sekarang ini pasaran dangdut lagi sepi. Soalnya pasaran kaset dikuasai oleh Benny Kompo dan karisivisnya. Apalagi honor Soneta tinggi-tinggi. Berat deh, Bung Roma. Kalau soal honor, kita bisa kompromi. Tapi yang penting bagaimana caranya supaya Soneta bisa rekaman. Ayo pikir-pikir udah. Minggu depan, saya kasih kabar. Oke? Soal gosip, saya akan atur. Bukan gini dong, Niki, sama Abi, wartawan itu. Gosip nih, iya dong. Saya kan komersil. Oke, bos. Malu apa? Ayo, jangan hanya bicara. Ayo, Pak. Sana, Pak. Hei, kau dengar ini, hah? Jangan coba-coba berani merekam Roma Irama dan Soneta grupnya. Kalau kau ingin gaung rekod ini aman dan tetap utuh, oke? Oke? Woi, oke, woi. Kita harus tekan si Song Ang. Jangan sampai dia merekam lagu Roma Irama. Oke, bos. Hei, bos. Ayo cabut. Yuk. Baiklah. Contoh kaset rekaman ini Anda bawa dulu. Iya, Pak. Nanti akan kami hubungi kembali. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Apa kabar, Bung Roma? Baik. Oh ya, kapan mulai rekaman? Sorry, Bung Roma. Sebaiknya kita batalin aja rekamannya. Hah? Batal. Kenapa begitu? Bukankah kita telah ada kesepakatan? Pokoknya saya nggak mau pusing. Dan nggak mau cari ribut.
cari ribut. Apa arti semua ini? Saya betul-betul tidak mengerti. Saya harap Bung Roma jangan mendesak saya. Yang pasti, kita belum bisa merekam Anda. Baik. Baik. Saya permisi. Bung Roma. Aku heran. Tidak satu pun perusahaan rekaman di Jakarta yang mau merekam Soneta. Dan aku melihat sesuatu yang tidak wajar, Tika. Mungkin honormu terlalu tinggi, Roma. Aku rasa tidak. Justru untuk kampingnya Soneta, aku tidak pernah mempermasalahkannya. Atau pasaran kaset telah dikuasai Benny Kompo. Popularitas saya tidak kubantah. Tapi kalau hal itu sampai mempengaruhi aliran musik lain, aku tidak yakin. Atau memang karismaku yang telah pudar. Maafkan aku, Roma. Itu semua karena kau terlalu membela aku. Kalau karismamu itu menjadi pudar, itu semua karena kesalahanku. Sayang, jangan sekali-kali kau merasa seperti itu. Aku tidak pernah menyesali apapun pengorbananku. Aku yakin semua ini ujian dari Allah semata-mata. Dan yang pasti, keadaan ini akan lebih mendorong semangatku untuk menggapai matahari dan menggapai segala cita-cita kita. Iya kan? Iya.
Uang sebanyak itu ibu dapatkan. Kasihan Roma, Bu. Kini tidak ada lagi perusahaan rekaman yang mau menerimanya. Ibu belum paham maksudmu. Dengan uang sebanyak itu, Ika bermaksud menolong Roma untuk rekaman dan mengadakan pertunjukan-pertunjukan Soneta Group. Silakan. Saya yakin, dalam waktu singkat Roma mampu mengembalikan uang itu, Bu. Ya, memang patut kita membantu Roma. Tapi uang sebanyak itu. Kita cari pemecahannya bersama. Bukankah kita punya sebidang tanah perkebunan peninggalan ayah, Bu? Ya. Bagaimana kalau tanah itu kita jual dulu, Bu? Setuju kan? Kalau kau tak ingatkan, ibu hampir lupa pada harta warisan itu. Ibu. Terima kasih.
Demi mendiang adikku, aku berjanji. Kau akan kupermainkan sebagaimana seekor banteng di tangan seorang matador. Yeah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Konsentrasi sih boleh. Tapi salam orang jawab dulu dong. Kan dosa. Bagaimana rumah baju ini? Kenapa, Roma? Kau marah padaku, ya? Apa salahku? Jangan kau membisu seperti itu, Roma. Katakan, apa salahku? Katakan! Kau tidak bisa bicara. Tenang, ada apa? Dia terminum obat ini. Apa ini? Astagfirullahaladzim, kastik saja. Coba saya periksa. Sakit sekali. Bahkan dia tidak bisa berbicara, dokter. Sebentar. Coba buka mulutnya. Kita bicara sebentar. Ya. Silahkan. Terima kasih. Serbuk kaustik soda ini telah merusak pita suaranya. Lalu masih ada harapan, dokter? Tenang. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bubuk ini tidak sampai mengenai lambungnya. Wah. Kalau tidak, pasti akan fatal sekali. Lalu bagaimana suaranya, dokter? Tolong saya, dokter. Sembuhkan dia, dokter. Berikanlah pita suara saya padanya, dokter. Anda masih percaya pada Allah, kan? Iya. Nah, jika Tuhan berkehendak, tidak ada sesuatu yang mustahil baginya. Dan soal transplantasi pita suara, jangankan di Indonesia, di negara manapun belum ada dokter yang sanggup melakukannya. Ya,
Sebagai ikhtiar kita, saya akan berikan antibiotik. Dan selanjutnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kerdil, pengecut. Ulah membuktikan kau gentar menghadapi Roma dan sonetanya. Kerdil, apa maksudmu merendahkanku? Bukankah kalian telah menghancurkan pita suara Roma dengan meracuninya? Tapi aku yakin, kau akan ditentukannya pada waktu duel mit nanti. Menghancurkan pita suara Roma. Indra, tunggu.
Indra, kita turun yuk. Yuk. Sebenarnya apa yang telah kau lakukan terhadap Roma? Kau tidak perlu tahu, Ben. Ronald dan Sharif telah melakukan tugasnya dengan baik. Yang akan membantu kau menghancurkan karier Roma dalam duel meet nanti. Minum, Ben? Tidak, Indra. Sama sekali aku tidak sependapat dengan caramu. Justru aku ingin menghadapi si Roma itu sebagai musisi yang utuh. Wah. Sejak kapan kau menjadi ksatria, Ben? Rupanya dendam kau atas kematian Selfie telah mulai cair. Bukankah kita mempunyai tujuan yang sama? Omong kosong! Aku memang sakit hati kepada si Roma karena kematian adikku, Selfie. Aku merubah aliran musikku menjadi Crazy Wave dengan mode yang urakan. Tapi kau, apa? Hah? Semua ini kau lakukan demi memenuhi cinta birahimu kepada Kartika, kekasih si Roma. Dan lebih jauh dari itu, aku sendiri kau peralat untuk mencapai tujuanmu. Kau salah paham, Ben. Walaupun tujuanku memang begitu, tapi sasaranku adalah Roma. Satu, dua, tiga. Durimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah, sampai hati mereka berbuat sekeji itu. Mereka bukan hanya ingin menghancurkan karismamu, Roma. Iya, mereka merencanakan untuk membunuhmu. Apapun rencana mereka, Allah juga yang menentukan. Lalu bagaimana rencana duel match nanti? Ya Roma, sementara waktunya semakin dekat. Menjanjikan obat untuk segala penyakit. Lapangkanlah dada kalian. Jangan putus asa. Berdoalah dan biarlah berlatih. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Kita suaramu, sebaiknya duel itu dibatalkan saja. Kalau terlalu cepat putus asa, Tiga. Tiga masih punya waktu untuk berobat. Berdoa. Allah, Engkau Maha tahu betapa keinginanku untuk pertunjukan itu. Izinkanlah aku, ya Allah. Izinkanlah. Maafkan aku, Roma. Aku tidak bersungguh-sungguh dengan kata-kataku tadi. Kau benar, Roma.
Kita masih punya waktu untuk berobat dan berdoa. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفيني dan apabila aku sakit aku hambamu yang ضعيف memohon kepadamu kembalikanlah suaraku ya Allah sembuhkanlah sakitku اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا Masih sakit rumah. Tidak mengizinkan kesembuhanku. Apakah kau masih tetap menyintaiku? Apapun keadaanmu, aku akan selalu mendampingimu.
Pegang tanganku. Pegang tanganku. Terus, Tika. Terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah kau selamat, Tika. Roma, suaramu. Kau sudah bisa bicara lagi. Ya. Alhamdulillah. Kau telah mengembalikan suaraku, ya Allah. Tika, aku telah bisa bicara. Iya. Aku telah bisa menyanyi. Alhamdulillah. Bagaimana, Roma? Apakah kau dan Soneta sudah siap tempur? Alhamdulillah. Kondisiku dalam keadaan fit sekali. Dan suaraku telah kembali pulih. Dari jemariku, sudah singgah dulu? Kenapa? Aku takut, Roma. Benny dan penggemarnya yang urakan itu pasti akan menghalalkan segala cara untuk menghancurkanmu. Itu sudah kuduga, sayang. Tapi dual meet ini merupakan sebuah tantangan yang harus kujawab. Yuk. Loh. Ayo. Karena pada malam itu akan sangat menentukan bangkit atau tenggelamnya Soneta. Yuk. Saya mohon kesabaran Anda untuk beberapa menit lagi. Peristiwa musik terbesar tahun ini akan segera kita saksikan. Oke? Oke. Tunggu sini. Sukses, Roma. Ibu ke depan. Tika? Iya, Bu. Oh, hampir saya gila, Bu.
Silakan. Silakan. Penonton sudah tidak sabar lagi. Bisa kita mulai? Mak, sebetulnya gue udah gak semangat lagi untuk duel mic nanti. Soalnya Soneta akan tampil dengan menggunakan playback. Aduh, apa ini lagi? Tunggu sebentar. Maaf, Bung Roma. Anda tidak boleh menggunakan pita kaset. Ini live show. Fair, kan? Mana mungkin. Jangankan menyanyi. Bicara aja udah gak mampu lagi. Alhamdulillah. Sebagaimana kau dengar, Bung Benny, ternyata Allah telah mengembalikan suaraku. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan pita kaset. Kalau begitu bagus. Bagus. Aku suka dengan hal itu. Oke. Kita sudah tidak punya waktu lagi. Siapa akan mulai lebih dahulu? Terserah sang superstar. Eddie. Kita undi. Aku pilih Sisi Cendrawasih. Bagaimana, Bung? Anda setuju? Ya. Oh. Wah, Cendrawasih. Kau muncul lebih dahulu, Ben. Demi mendiang adikku. Ku hancurkan kau, Roma. Hari sekalian, inilah saat yang Anda nantikan. Akan kami tampilkan dua superstar masa kini. Eric Kompo dengan The Crazy Weight dan Roma Irama dengan Soneta. Okay, The Crazy Weight. Saya mohon pembicaraan yang lebih meriah lagi untuk superstar kita. Ready? Go! Keep up, crazy way! Malam ini, crazy way, hampir di hadapan Anda. Itu pelayan ini. Kau cukup kecil. Roma Irama. Bukan untuk membesar-besarkannya. Melainkan untuk menginjak-injaknya. Thank you.
sekalian. Demikian tadi penampilan dari Benny Kumpu dengan The Crazy Wave yang dahsyat. Berikut ini akan kami tampilkan superstar yang sudah 3 tahun tidak hadir dalam belantika musik Indonesia. Hari ini sekalian, Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, dalam kesempatan ini, marilah kita kaji bersama apa sebenarnya hakikat daripada seni. Semoga himbauan kami akan menjadi renungan buat kita semua. Amin. Setuju? Oke.
bersatu antar bangsa. Saya sangat sependapat dengan Roma Irama bahwa segala jenis musik adalah suci. Mulai saat ini, kami bertekad untuk turut membentengi generasi muda kita dari segala pengaruh asing yang bisa merusak moral, akhlak bangsa. Hidup Roma Irama! Hidup! Hidup Indonesia! Hidup! Alhamdulillah. Hidup Benny Gombo! Kau berhasil, Roma. Bagaimana, Tika? Itu kamu. Alhamdulillah. Itu berkat doamu, sayang. Thank you.
Oh, hati-hati.